Kunjungan rakan seperjuangan dalam arena bola sepak nyata menceriakan pemain legenda negara Syed Ahmad Abu Bakar, 75 tahun yang kini menderita kanser prostat. Penyerang terbaik skuad negara ketika era 70-an itu menerima kunjungan beberapa bekas pemain bola sepak kebangsaan yang diketuai Ridwan Abdullah petang tadi. Kunjungan lebih sejam di kediaman Syed Ahmad di Padang Siding Aro Perlis memberi keceriaan apabila masing-masing bercerita mengenangkan kembali kegemilangan dan kisah suka duka ketika sama-sama berkelar pemain pada era 60 hingga 90-an itu. Di mata Ridwan Abdullah, Syed Ahmad merupakan seorang yang berbakat besar dalam sukan bola sepak. Selain disifatkan sebagai seorang yang begitu komited serta berdisiplin ketika beraksi hingga ditakuti lawan. Kata Ridwan, dia juga mengagumi bakat Syed Ahmad yang berjaya menjaringkan gol dalam aksi kelakan di Seoul, Korea Selatan pada 1971 hingga melayakkan negara beraksi di sukan Olimpik. Kita bercari tentang tentang masa-masa yang dululah. Cuma dia main dengan ini, cuma dia latihan yang dia lalui masa tu. Itu kita sekarang tengah berbincang dengan itulah, semua gembira lah. Lebih lagi yang bukan datang dengan dia lah, datang untuk bertemu dengan dia memang satu. Gembiralah untuk kami untuk dapat berjumpa dengan beliau. Saya harap jugalah rakan-rakan, kawan-kawan pemain yang lain dapat juga datang memberi melawat beliau. Kurang-kurangnya orang kata membantu beliau, membuatkan beliau happy lah. Dan mungkin daripada situ dapat mengurangkan tekanan dan juga ketakutan yang beliau hadapi. Kunjungan seramai 8 legenda bola sepak termasuk Dollar Saleh dan pengelas sukan TV3 Abu Bakar Atan, disertai sedikit sumbangan buat tanda ingatan pada Syed Ahmad dan isteri Samiha Ghazali, 74 tahun. Cik, saya muka cam lah. Muka memang kenal tapi nama tu lah. Sekarang ni saya ingatan-ingatan tu kira lupa-lupa lah. Dah Allah, saya kata saya banyak-banyak berterima kasih lah sekurang-kurangnya pihak negeri Malaysia ni. Lepas tahu saya amat ada lagi, kedua kawan-kawan pun orang ingat datang. Allah SWT, terima kasih. Bukannya dapat tahu lah. Syed Ahmad kini menderita kanser prostat tahap 4 yang dialaminya sejak lebih setahun lalu. Beliau yang baru selesai menjalani pemeran pada masa lalu di sebuah hospital di Alor Setar Kedah akan mula menjalani rawatan kemoterapi di Pulau Pinang bermula Ogos ini.